Dan yang kedua, poin kedua, perdamaian tidak perlu ditampilkan. Saya sepakat. Biarlah ini kalau memang nanti wayai. Terus yang ketiga, untuk masalah Cak Andi Peci dan teman-teman Bonek mau ke Kanjuruan untuk bersama-sama mengawal kasus tuntas atau hadir di sana. Sebelumnya mohon maaf Cak Andi, tanpa mengurangi rasa hormat panjenengan semua dan semua teman-teman Bonek, kalau pertandingannya tidak melawan Persebaya, kami persilakan. Tetapi ini kan melawan Persebaya. Kami tidak ingin nantinya ada semacam friksi yang tidak di tingkatan grassroots. Oke lah kami bisa menerima, tapi tingkatan grassrootsnya friksinya kan beda-beda, Cak. Kan itu, Cak. Ya. Untuk usut tuntas, bersama, mohon maaf sekali lagi. Kami sudah berusaha, kami sudah bergerak, ya. Jadi kami sudah bergerak, minta tolong, bukan hanya kepada Bonek, seluruh supporter di Indonesia. Kami doakan kami saja, support kami, agar ini tim independen ini sudah bisa berjalan dan membuka fakta yang sebenarnya, nanti berjalan beriringan dengan tim independen yang dibentuk oleh Prof. Mahfud MD. Kita fokus untuk tragedi ini aja, fokus untuk usut tuntas semuanya. Nah, doakan kami Aremania, salam hormat kami Aremania kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua, jangan kami fokus untuk bekerja. Seperti itu, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang, secara pribadi mohon maaf. Mungkin atas kekeliruan omongan saya, tidak ada maksud untuk menolak kehadiran teman-teman Bonek ke Malang. Teman-teman supporter ke Malang, tidak ada dulur. Tidak ada. Khususnya kepada Bonek Sepurone. Kau nak monggo, sampai ke Malang monggo. Besok pun mau ikut tahlil monggo. Yang saya maksud 40 hari itu bukan menolak kehadiran kalian, enggak. Tapi untuk kita duduk bersama, kita bicara masalah perdamaian itu. Ya. Kalau mau mendoakan saudara-saudara saya korban monggo. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bonek membuat acara yang luar biasa di Tugu Pahlawan. Cak Peci, dulur-dulur Bonek kabeh, sepurone sing akeh. Secara pribadi aku njaluk sepuro. Luput klirune omonganku mau, memang omongan pasti ono salah. Aku lesek yo mau. Saya capek, saya kondisi pikiran saya lelah. Dan gak ono maksud apa-apa nang dulur-dulur Bonek. Sepurone sing akeh. Senes sepurone sing akeh. Semoga kelak kita akan satu tribun, kita berdamai. Dan saya yakin itu pasti. Cepat atau lambat itu pasti. Besok monggo talilan sareng-sareng ke Kanjuruan. Tak masalah. Sepurone, luput omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.